Tak akan sendirian lagi. Review buku Lebih dari Rindu, karangan Abi Aizuddin, part 7 oleh Arashi. Terkadang, kita mungkin bisa bersabar dalam kesendirian. Namun entahlah, kita mungkin tidak pernah bisa bersabar dalam kesepian. Di part ini, penulis menyapa kita untuk bersabar seperti malam yang bersabar menunggu fajar. Untuk terus bertahan, semisal karang yang bertahan menahan ombak. Yakinilah dalam hati bahwa suatu saat air mata yang basah di pipimu akan dihapus oleh jemari yang halal. Dan suatu ketika, tubuhmu merasa dingin, akan direngkuh oleh tangan yang suci. Dan suatu kala, hatimu yang sepi, akan ditemani oleh cinta yang tulus. Ya, sebagaimana Nuh yang percaya ada rencana hebat di balik pembuatan kapal yang memakan waktu, maka percayalah, Allah pun telah menyiapkan rencana indah di balik kesabaranmu yang memapah rindu. Maka tetaplah berdoa dan teruslah berikhtiar. Karena suatu saat, kamu tak akan sendirian lagi.